masjid yang pertama dan tertua di kawasan Sungai Buloh. Tapi saya lahir tahun 1962. Saya tinggal di sini sekitar tahun 2000. Saya adalah sebahagian daripada sejarah masjid ini. Saya pernah bersolat di sini. Anak saya pernah bersolat di sini. Kawan-kawan saya bersolat di sini. Sahabat-sahabat saya di belakang ni kampung masjid pun sering bersolat di sini. Tapi jika dibandingkan dengan masjid-masjid lain, cuba tengok. Terlalu ketara ke dalam saya. Okey, ini kedai masjid ni. Ini tambahan ni, dia baru ni. Dulu tempat sembahyang kat sana. Sekarang dia dah buat baru kat sini. Tapi kalau kita tengok ni, ni batu ni, tengok ni. Kayu ni asal. Ni siling dia macam ni. Kayu, tiang masih kayu lagi. Kayu. Ni. Okey, ni pintu masuk ya. Cuba tengok dia punya susunan papan. Teringat tak ke mana-mana? Kat rumah-rumah kampung kan? Rumah kampung, bapak saya pun macam ni juga lebih kurang. Tengok cara dia. Kemudian siling asbestos. Ini tahun 60-an ni. Kemudian cuba tengok ni. Saya Muhammad Pekri bin Abdul Hamid. Saya ni merupakan pengerusi pembinaan masjid Jamek Pekan Sungai Buloh yang barulah. Di mana ini masjid lama dan sebelah sana tu merupakan tapak yang telah pun kita ada. Tapak ini telah pun mendapat kelulusan daripada pejabat daerah Petaling dan JAIS, pihak JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor telah pun memberi kebenaran untuk membina masjid. Dan kami juga telah pun mendapat kelulusan daripada Wakaf Selangor untuk mengutip derma. Tapi untuk mendapatkan kelulusan merancang dan lain-lain kelulusan daripada MBSA, JAIS menetapkan supaya kami mendapatkan dana sebanyak 50% daripada jumlah kos. Dan kos keseluruhan projek ini sekitar 8 juta. Dan sekarang kami cuma ada lebih kurang 0.5 juta. Kita perlukan 3.5 juta untuk membolehkan kita memohon kelulusan merancang daripada MBSA. Untuk proses seterusnya ialah menyerahkan permohonan merancang. Tapi pada dasarnya, MBSA sudah pun memberi kelulusan dasar. 50% daripada harga masjid perlu ada dulu dalam tabung, iaitu RM4 juta, barulah proses itu dapat berjalan lancar. Penting sebab apa? Masjid ini kedudukan dia di lokasi yang strategik berdekatan dengan stesen komuter dan sebagainya. Masjid yang paling dekat di sini ialah Masjid Hospital. Jarak dia 2.3 km. Kemudian masjid yang lebih besar ada di Bandar Baru Sungai Buloh. Jarak dia 3.3 km lebih kurang. Di sekitar masjid ini, di luar 2.2 km tak ada masjid lain. Jadi kalau adalah masjid ni, maka insya-Allah selesalah untuk orang kampung di sini untuk menunaikan ibadat dengan lebih selesa. Jadi harapan saya agar kita dapat membina sebuah masjid yang baru, yang lebih kukuh mengikut peredaran zaman, yang bakal kita wariskan pada generasi pada masa depan. Dan di sinilah yang kita nak buat. InsyaAllah kita akan jadi bina sebuah masjid yang baru. InsyaAllah. Setiap langkah manusia mendekatkan dirinya sebagai abdi kepada Maha Pencipta. Semua orang mempunyai impian tersendiri. Kemuncak impian seseorang mungkin ingin menjadi seorang billionaire, jutawan yang kaya raya, atau inginkan isteri yang cantik, atau inginkan anak yang pandai. Tapi akan tiba satu masa nanti, dunia dan segala isinya tidak memberi sebarang manfaat kepada kita. Ketika itu, sedikit amal jariah yang pernah kita lakukan sangat kita dambakan, sangat kita harapkan. Bagaimana dengan anda? Bagaimana dengan saya? Apa yang kita inginkan?